Assalamualaikum. Hai guys. Jumpa lagi dalam Tapau Studio. Jangan lupa like, subscribe. Tapau Studio. Tapau. Hey guys, assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Tapau. Hari ini aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62. Depan aku ni ada satu set nasi jagung dan juga ada lauk-lauk sampingan lah daripada Tok Wak Catering. Terus sekali kita ada nasi jagung ayam masak merah, dalca, daging black pepper, bajri nanas. So memang nampak lengkap satu hidangan. Aku tak sabar nak cuba. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sentiasa support aku. Korang yang masih baru dalam channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk info. Channel ni aku akan memaparkan banyak berkaitan dengan review makanan. Aku juga akan buat konten berkaitan dengan travel, masakan dan isu-isu viral. Coffee that. Kita kembali semula. Aku nak cuba satu persatu lauk-lauk kat depan ni. Okey, sebelum tu aku nak beritahu juga hidangan ni ditaja oleh Tok Wak Catering. Aku nak cari catering yang terbaik nak buat untuk majlis perkahwinan ke, pertunangan ke, majlis kenduri ke, majlis korporat ke, ataupun apa-apa event. Macam mana nak hubungi Tok Wak ni? Senang saja, nombornya ada kat sini. First sekali aku nak cuba dulu ada macam mana dia punya kuah. Jom kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk segi rasa tu memang rasa cukup, rasa cukup manis, ada pedas. Kedua, kita nak cuba bajri rendah dekat ni. Bajri rendah ni, jom kita rasa bajri rendah dia. Sedap. Dia punya rasa rendah tu memang ada manis, dia rangup dan juga lembut. Memang kalau makan dengan nasi je ni memang sedap lah. Yang ketiga, kita nak cuba pula daging black pepper . Sebab daging dia memang lembut, tak liat. Dan dia punya rasa tu memang bila ada rasa pedas, ada rasa dia punya manis. Okey, seterusnya kita nak cuba dalca pula. Dah tengok sini, ada terung, ada lada merah, kacang panjang, tomato dan juga ada kentang. Jom kita rasa macam mana kuah dia. Tak telur manis, ada rasa pedas kan sebab ada cili kan. Just nak memang sedap. Kita cuba pula nasi jagung ni pula. Bagi aku nasi tu memang sedap lah. Combination dia punya rasa dia tu memang balance. So aku kali ni aku nak makan pula dengan semua lauk kat sini. Biarkan. Jom kita makan. Ini dia, tara, tu set nasi jagung daripada Tok Wak Catering. Terima kasih kepada Tok Wak Catering kerana menaja saya punya menu pada hari ini. Terbaik. So, jom kita rasa. Sedekah bila aku makan ke semua lauk ni, bajri nanas, ayam masak merah, daging black pepper dan juga dalca. Memang layan nak makan dengan nasi jagung ni, panas-panas ni memang layan gila. Jom kita makan lagi. Okey, kembali semula guys. Setelah aku rasa dia punya masakan daripada Tok Wak Catering, dia nasi, dia segi demi ayam masak merah, dia segi demi bajri renas, dia segi demi dalca dan juga black pepper. Memang satu combination yang sangat best lah. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh tekan butang like dan juga jangan lupa tekan butang subscribe. Lagi bagus tekan butang bell supaya korang akan jadi orang pertama sekali yang akan tengok video aku setiap kali aku upload dekat channel ni. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.